Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Megaman Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi saya bermain game Ultraman Legend of Heroes. Dan di kesempatan kali ini saya akan coba ya bermain dengan akun Evil Megaman ya. Karena banyak request untuk kali ini kita akan main lagi di Evil Megaman. Walaupun sebenarnya ini sudah cukup aman, kita di ranking 6. Walaupun poin kita cukup masih rendah ya, tapi ini cukup aman ketika kita sudah ranking 6, kita kemungkinan sih besok masuk ke silver ya. Oke, langsung aja kita akan gas. Oke, kita ketemu dengan main kok cheat. Oke, kita sapa aja ya. Pokoknya selama kita masih bisa mengenali tim-timnya dan ya walaupun kuat tapi masih bisa ya kita lawan sih, kita akan lawan ya. Tapi kalau sudah terlalu over ya, script-scriptnya terlalu over, mungkin kita akan lewati aja ya. Bukan masalah berani nggak berani ya teman-teman, tapi videonya jadi lama ya. Selain videonya lama, itu akan mengakibatkan filenya juga jadi lebih besar ya. File video saya jadi lebih besar, uploadnya jadi lebih lama lagi ya. Wadidoh, jadi saya nggak akan lawan musuh-musuh yang terlalu overpower banget ya. Kalau kuat saya siap ya, nggak masalah. Jika kita tinggal siapa yang cepat mati ya, itu aja ya. Tapi kalau overpower banget, kita ngurangi nyawanya aja nggak bisa sama sekali, kita skip aja ya. Mantap. Oke. Ini dark opnya. Pusing sama pusing ya. Waduh. Oke, bahaya, hampir aja kita kena ya. Oke, untung aja kita kelewat dari ultinya tadi. Kita kasih ulti kita. Sakit, Bro. Dark op selalu begitu ya. Jeder, meninggal. Oke, kita kasih grupnya. Waduh, kabur dulu aja, kabur. Oke. Jeder. Kasih. Kena. Dia nggak mau kamehame ya. Waduh, ini dia ulti. Kabur dulu, kabur dulu. Oke. Kabur-kaburan dulu, baru kita kasih skill 4. Semoga dia kamehame kena. Oke, kita kasih skill 3. Belum kena, ayo kena lagi. Oke, lumayan ya, kena 2 kali. Tapi lumayan kuat ya ini si grupnya ini. Kasih lagi skill 3 lagi. Waduh, kelewat ya. Oke, kita coba ulti. Waduh, pusing. Ih. Geder. Waduh, itu tadi momen ya. Oke, kita kabur dulu. Kita kasih ulti. Skill 4, skill 3 ya, maaf. Oke, kita kasih lagi, jedet. Kita kasih, aduh, ternyata dia ulti ya. Kita di belakang aja, di sini semoga nggak kena sih. Oke. Jangan ngejar, jangan ngejar. Kasih, jedet, jedet. Bung. Oke, dia lagi kamehame. Yes, mantap jiwa. Wow, ada Bang GG ya, ini belum pernah ketemu ya kemarin-kemarin ya. Oke lah, kita coba sapa aja dulu. Waduh, ini emang tim Mahadewa di rank silver apa bronze ini ngeri-ngeri ya teman-teman ya. Mereka kalau bikin skrip tanpa takut-takut ya, tanpa takut riset, tanpa takut apapun ya, karena mereka posisinya sudah memang di bawah ya, jadi mereka hanya tinggal eksperimen-eksperimen aja ya. Oke, kena kah? Jeder. Waduh, skill kita pas lagi kosong semua ya, pas dia kamehame tadi sebenarnya. Waduh, kita di ulti, kabur dulu bro. Oke, kita di pojok aja dulu biar aman. Oke, kita tunggu dulu. Oke, udah selesai kayaknya. Oke, kita tunggu aja.
Dia ke fight bawah, kita langsung kasih. Waduh, dia nggak ulti ya, dia nggak apa kamehame ya. Kita kabur dulu. Kita kasih skill 4, jebret, jebret. Waduh. Oke. Belum. Kasih dulu. Oke, ini dia kamehame. Waduh. Oke, kasih lagi. Waduh. Kabur dulu, bro. Pojok ketemu pojok ya. Oke, tapi dia nggak bisa mengembalikan nyawa, jadi masih agak aman. Oke, kita tunggu dulu. Waduh, dia nggak mau kamehame. Waduh, waduh. Oke, ini wah bahaya. Ih, bahaya sekali ya, kita diledakkan. Oke, kena kita. Kasih lagi skill 3. Waduh, kita pusing ya. Aduh, Janam itu momen banget itu sih. Oke. Kabur. Kabur, bro, kabur, bro. Oke, waduh. Kita udah bisa ini sebenarnya. Aduh. Waduh. Kenapa skill kamehamenya dia selalu bikin kita pusing ya? Oke. Kabur dulu, bro. Oke, kasih. Waduh, kita dibikin pusing. Trut. Ya kena ya. Ih. Oke, kita di belakang aja dulu. Kasih. Beng beng beng. Waduh, hanya kalau kena satu hit aja ya. Oke, kita kasih lagi. Jebretus. Oke, kita skill 3 lagi. Jeder. Aduh, mesti pusing ya. Kenapa kita selalu pusing? Iya, ini momen. Aduh. Parah, parah, parah. Wah, gila sih. Waduh, kita kena satu pukulan aja ya langsung. Berapa tadi? 500 ribu ya. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Ini nggak bisa healing-healing lagi. Oke, kita kasih skill 3 aja. Oke, skill 5 kita aktifkan dulu. Just baru kita ulti, jebret. Wadidaw. Oke, kita kasih skill 3. Kena ya. Kita cambuk tadi ya. Oke. Waduh. Waduh. Oke, kita kabur dulu, bahaya-bahaya. Deder udah masuk dia, jebret jebret jebret. Oke, waduh, kita yang kena, gila. Oke, kita coba bakar, jebret jebret jebret. Wah, sakit banget, bro. Ampun, ampun. GG Gaming ya. Oke, kita harus coba ini bunuh dengan si Ultraman Group kita ya. Kita tunggu sampai skill 4 aktif. Oke. Oke ya, ini kita skillnya Bro Jason ini sudah balik lagi, jadi cukup aman ya. Ternyata memang benar, tinggal diganti skin aja dan ini sudah balik lagi skillnya. Oke, dikasih, jebret. Oke, dikit lagi, jebret jebret jebret. Aduh. Wadidoh. Oke, hampir aja kita kena ya. Oke, ternyata udah mati. Ini tinggal Taiganya. Oke, kita kasih sama-sama ulti ya. Oke, dia miris ya, kena banyak tadi, kena ledakan skill 4 kita. Oke, cus. Kena lagi, jebret. Wadidoh, susah juga ya. Oke, dikit lagi. Mantap. Oke.
Oke, lanjut lanjut lagi. Oke, ini sudah N-Geek ya. Oke, kita sapa aja Bro N-Geek. Tapi apa namanya? Avatarnya tanda tanya ya? Apa ada avatar tanda tanya ya? Ini juga kayaknya ngebug ya. Tadi ketika muncul dia sendirian Belial Atrociusnya. Ya, dia tetap sama ya. Dia nggak bisa nyerang kita. Oke, kita kasih semoga kena. Oke. Nah, langsung mati ya. Padahal aneh ya. Padahal di sini terlihat ada tiga karakter, tapi ternyata tadi hanya ada satu tok ya. Wadidaw, waduh. Tapi enak sih, malah lebih cepet ya. Oke, ada Brunaical Channel 2. Wadidaw, waduh. Oke, kita harus hati-hati. Ini Dark Opera di depan. Kita harus hati-hati dulu. Kabur. Oke, kita coba kasih skill 2. Waduh. Aduh, aduh, aduh. Waduh, 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 waduh. Skill 4, 5 kita juga belum aktif lagi tadi ya. Oke, cus. Waduh, aduh, kena kita. Kita kasih ulti kita. Oke, semoga ini kena. Ih, kenapa pusing ya? Jebret, oke. Kita kasih skill 3 kita. Waduh, cooldownnya masih kelamaan ya. Oke, cot. Kita kasih lagi jebret, jebret, jebret. Kita kasih, waduh, mati dulu ya. Kita masih Belial Atrociusnya. Oke, kabur dulu, kabur dulu. Waduh, kesedot kita. Kita bakar lagi, jebret, jebret, jebret. Terus. Oke. Terus. Mantap, 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 mantap. Wow, ada Bro Fredrik ya. Wadidoh, wadidoh. Apakah ini benar ya akunnya Bro Fredrik ya? Yang paling semangat komen saat ini ya. Oke, kita sapa aja Belial Atronya. Level 5, bintang 5 tapi level 55 ya. Wadidoh. Oke, kita kasih lagi. Oke, kasih lagi jebret. Oke, langsung aja ke ultinya langsung kita kasih jebret. Wah, nggak kena ya. Padahal tinggal tipis banget, nggak kena-kena. Oke, kena. Kasih lagi skill 1. Jebret, 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 jebret. Nggak kena. Rot, waduh, nggak kena ya, gila sih. Beng. Jebret. Kasih lagi jedet, 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 jedet. Waduh, apakah nyawanya balik itu ya? Wadidoh. Oke, kita kasih skill 3 aja. Ih, pusing lagi, pusing lagi. Kena, mantap. Oke, kita kasih lagi. Des, beng. Kita kasih skill 3 dulu. Des, des. Ih, kena kau. Ultraman Jeep-nya bahaya. Kasih lagi deng 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 deng. Oke, tambah lagi, mantap jiwa. Oke, ada Bro Gibran, kita sapa aja ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang ada di silver ya, bersiap-siap ya menerima kedatangan sang Evil Mega Man ya. Aduh, aduh. Oke, mantap. Oke. Oke, angka-angka kita sapa aja lah.
Kalau kita lawannya tim Mahadewa semua bisa lama ya videonya ya. Ini hampir 20 menit ya. Oke, jadi kita selingan dengan bro-bro yang biasa-biasa ya. Oke, kasih lagi. Tambah lagi. Ternyata sudah mati dulu ya. Oke. Davino 46. Oke, kita sapa aja nggak apa-apa. Karena belum ya untuk ke video kali ini, push rank kali ini kita belum melawan Bro Davino 46 ya. Kalau kemarin sih sudah pernah. Oke. Kita coba lagi kemampuan si Bro Davino ini. Oke, Oke, cukup sakit ya normal kill satunya ya. Padahal terlihat serangan-serangan biasa. Oke. Oke, kita langsung skill 3 ya. Lumayan sakit ya. Jedet gitu langsung meninggal aja dia. Oke, waduh. Ini ya Kurokawa ya. Dari kemarin request terus untuk dilawan ya. Semoga sih ini bener akunnya. Jadi kita sapa aja. Dan memang kita belum pernah ketemu ya. Jadi kita nggak tahu ini kuat banget apa enggak atau biasa. Jadi kita coba aja ya. Tapi kalau yang sudah terlalu over kita akan skip ya. Oke, kabur dulu. Sakit banget ya. Kita padahal masih cukup jauh tadi. Oke, sakit sini. Ih, pusing. Beng. Jebret. Oke. Ya, masih bisa kita kalahkan. Oke. Oke. Oke, kabur dulu. Bahaya, bahaya. Oke, sudah aman. Oke, kita kasih lagi skill 3 kita. Oke, kita udah menang ya langsung. Dup, mantap sekali ya. Oke, ini masih kurang berapa ini pertarungan kita kali ini? Satu lagi. Waduh, TGM ya. Ini kuat banget juga sih TGM GM. Oke, kita coba skip dulu. Gibran. Oke, Bro Gibran aja ya. Nanti Bro TCS mungkin nanti di part kedua kalau ada nanti. Kita sapa-sapa lagi. Ini sudah video kita udah 20 menitan ya. Jadi kita enggak akan lawan dulu tim Mahadewa ya biar enggak kelamaan, enggak besar juga filenya ya. Oke, karena saya untuk langganan internetnya juga yang masih kecil ya, apa namanya? Paketnya. Jadi nanti uploadnya kalau semakin banyak juga semakin lama. Oke, sudah 10 pertarungan dan kita tetap masih di ranking 6 ya, karena ranking 5-nya ini sudah 4000 ya, jadi selisih 1000-an. Jadi ya bisa sih kita kejar, tapi kalau di record ya kelamaan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.